Oh, itu dia. Hey, halo mantis. Di sini dia bisa ini nggak ya? Menerjang kita. Mau majuan lagi. Aduh, sian kena sayapnya ini. Malah diam. Oh, siap. Nggak kena. Lari lah, Bobo. Ada Griffin, cuy. Eh, apa nih, Rea? Dia kabur-kaburan, eh. Oh, 2000 anjay. Wow. Halo lur, selamat datang kembali di channel Gempels. Oke, kita main Ark Survival Evolved lagi ya. Dan buat teman-teman yang baru saja join di channel Mamang, Mamang ucapkan welcome. Dan jangan lupa di klik tombol subscribe-nya biar teman-teman tidak kekurangan asupan hiburan game Ark Survival Evolved-nya. Dan sekarang si Mamang masih ada di daerah Redwood. Di video sebelumnya Mamang ke daerah Redwood nih, masuk ke dalam dan nemu ini ya, goa yang isinya banyak sekali sarang lebah dan banyak sekali madu. Oke. Mamang melihat sesuatu di bawah. Ijo-ijo tadi ya. Kita pakai si Neng Cia aja. Oh ya, kalau ini apa, si Mamang uploadnya mungkin malam-malam ya. Soalnya Mamang ngejar ke kualitas biar lebih bagus, jadi prosesnya lebih lambret. Tuh, mana tadi ya? Mamang lihat sesuatu yang ijo-ijo deh. Kok nggak ada ya? Tapi jarak itu mah. Sama, oh itu kali tuh yang hijau itu. Ini isinya apa nih? Aduh, FPS-nya drop. Oh, itu doang. Oke, balik lagi. Mana tadi Staria? Oh, ini dia. Yes. Oke, kita masuk lagi ke dalam. Oke, kita mulai lagi. Barusan ada sedikit masalah di FPS-nya. Oke. Ini yang terbang-terbang kemarin nih, beehive ini nih. Aduh. Nggak bisa. Nggak kena. Aduh, pusing, ey. Yowis. Kita langsung saja ke yang paling atas. Ada apa? Ini yang sarang lebah ya. Tuh. Kita ke sono deh. Ada Cephas apa, no? Cephas Argentepis. Aduh, kena nggak? Mati. K-O-D-E. Ada kristal yang ijo nih. Kita coba ambil. Apa ya? Kristal green gem. Oh, gem. Green gem di sini. Di atas. Ada sesuatu. Itu Cephas Allosaurus. Kita belum pernah punya Cephas, yes. Di sini banyak banget ya Cephas-nya ya. Hujan lagi. Kita taming Cephas-nya ya. Ada yang lompat tuh.
Chronomantis, ini trapmable KO. Kita harus pakai si ini dulu nih. Si siapa? Si Lola, kita panggil si Lola dulu ya. Lola, Taria juga panggil di sini. Lalu Lola, hey, ngapain? Ayo, saya butuh yang sambil ini Lola, yang sambil bisa gini. Nah, mana tadi si Mantis? Mana tadi ya? Tadi lompat-lompat dia di sini. Turun gitu ke bawah. Kok hilang? Ada kompi-kompian di bawah sama Trodon. Trodon apa tuh? Trodon biasa kayaknya. Oh, mana di sini? Bukan sih si Mantis? Lah mau diteming malah hilang. Ini Giant Worker. Mana si Mantis? Karno, sok sini Karno. Kau dijingkang kau. One hit, satu kali jingkangan. Udah diam aja Bobo. Mana ya? Emang penasaran yang tadi Mantis, Chronomantis di sini kan tadi. Oh, itu dia. Hey, halo Mantis. Di sini dia bisa ini nggak ya? Menerjang kita. Mau majuan lagi. Aduh, sian kena sayapnya ini. Malah diam. Lumayan cuy. Oh, sayapnya ini. Tapi kita slow. Oh, kalau kena Kronos jadi ada efek gininya ya. Jadi slow ini. Oke, kita turun dulu. Ah, gara-gara agak error. Kena lagi si Mamang. Si Lola lumayan nih. Sebentar, kita pancing dulu ke sini, lalu balik. Mana tadi? Kena lah. Mana? Bobo, ihuy. Cepat juga nih, lumayan nih. Ini makanannya apa sih? Daging kah? Meat. Kita coba kasih meat. Mamang dengar suara-suara yang tidak enak. Suara apa? Oh, ada Trodon ya kalau nggak salah di sini teh. Itu tuh. Oh, gaya time shard. Gaya. Ayo makan. Yeay. Hey. Asik. Harus pakai sedel. Kita pulangin dulu ya. Biar aman. Salah. Rumah pantai. Memang banyak taming. Ini juga alo nih. Kita taming nih. Karena ini daging nih kalau yang ini. Temable KO. Save face ya. Oke. Siap. Nggak kena. Lari lah Bobo. Panahnya mantap sekali ini. Gak apa-apa lah, gak ada dino terbang juga. Ini juga sudah cukup. Kita kasih mana meat? Oke.
silahkan di mamam atau kibel. Kibelnya dia butuh superior ya, ini ya berarti. Nih, ayo dimakanin atau gimana ya caranya kibel? Kita coba. Nope. Enggak. Tidak semudah itu Perguso. Ternyata harus dia sendiri yang makan. Kita buang-buang kibel ini. Ya udah, kita tinggalin dulu sementara. Oh iya, kita pasang ini dulu kristal di sini warna merah. Karena krono ya, jadi kita pasang warna merah. Cus. Nah, kita jalan lagi. Kira-kira nemu apa nih di sini? Ada sungai di sini, cuy. Sungai itu ada Argentavis Divine. Ada Griffin, cuy. Apa nih, Rea? Bos kah? Dia Rea bukan Griffin loh. Temebel pas. Oh, dia pasif. Galak nggak ya? Kita coba pasangin mid. Dia mid pasif. Split halt. Semoga dia nggak galak nih. Kalau galak kita kabur. Galak nggak ya? Kita coba di sini. Deketin. Yah. Enggak cuy. Kirain galak mau nyerang, ternyata tidak, saudara-saudara. Ayo turun lagi dong. Kita harus mengendap-endap nih sepertinya. Raw meat. Oke. Ayo Rea. Wah, nggak bisa kah? Dia nggak galak ini. Ayo. Ada levelnya, cuy. Harus level berapa nih? Woi. Jangan terbang mulu dong. Turunlah. Aduh, nggak kebaca, euy. Iya nih, harus. Wah, nampaknya Mamang belum bisa timing si Rea nih. Ya, dia terbang mulu. Apa kita stunin aja ya pakai si ini? Kita coba stunin. Panggil si Taria. Oke. Kita coba stunin ya. Biar diam dia. Oke. Oh, harus level 95, cuy. Nggak bisa. Yuk. Harus level 95. Si Mamang level 78. Ya. Belum bisa, cuy. Ya, wes lah. Kita jalan-jalan lagi. Taria, kita pulangin dulu soalnya dia netral. Dia pasif. Apa ini aja ya? Mana sih? Option? Bukan. Stance-nya netral. Oke. Kita diamin aja dulu si Taria di sini. Oh, apa nih? Oh, bobo lu. Nggak kena dong.
Wah, ini harus kita hajar ini. Kalau enggak bisa mati nih. Soalnya sama-sama bakar. Ayo. Ada teror bird juga. Sini. Teror bird. Demonic teror bird. Kita coba pingsanin ya. Ayo. Masih kuat nih. Kita TB-in dulu. Kita lari-lari dikit. Iya, lari dia. Mana dia lari? Kemana dia? Cepat banget ya. Itu kalau di iniin bisa nggak ya? Di KO-in? Penasaran juga sih. Kita coba ya. Sah, kita bikin jebakan dulu, trap. Lihat ini nih. Kita bikin sama reinforce behemoth, bukan ini, stone gateway. Sama pintunya nih, dua saja. Yang mana nih? Oh, ini kita simpen di nomor 5. Ya, nomor 5. Suara apa tuh? Oke, kita bikin jebakan di sini aja nih, agak ini ya. 3. Oke, 1. Masuk nggak ya ini pakai yang gini? Kita coba saja, yes. Terus pintunya. Memang keluar dari sini. Berarti ini pintunya di manualin. Mana manual? Satu manual. Kita masuk. Langsung nutup dia. Tapi harus kita manual juga nih. Switch to manual. Open. Muat nggak ya? Kita coba deh. Ini Tarya pulang dulu. Salah pukul, salah pencet lagi. Maaf, yes. Oke, Tarya, kamu ke rumah pantai dulu. Ini kita... Ini dulu. Salah. Behavior. Sip dulu ya. Oke. Mana tadi si Rea? Rea mana? Melihat sesuatu yang hitam di sini. Oh, Pteranodon. Kok hitam ya? Aduh. Pteranodon apa tuh? Hitam. Kayaknya Pteranodon biasa sih. Oh iya, biasa. Cuma warnanya hitam. Mana sih Rea? Tadi di daerah sini deh. Kayaknya harus si Nengci ya deh. Kita pakai si Nengci ya. Lola di sini dulu.
Ninja, oke. Dan sekarang kita cari lagi nih si Reanya nih. Oh, ini dia. Astaga! Malah dibunuh. Oh iya, lupa. Si Nengcia kan terlalu OP. Aduh, maafkan saya. Aduh. Maaf. Ini terlalu kuat nih. Namanya dari si Spartan kuat soalnya. Astaga, aduh. Ah, Nengcia jangan dipakai buat ini deh. Ya, gagal dong. Udah bikin trap, ya gagal. Aduh. Mana tadi si Terror Bird lah? Balik lagi. Adakah? Kabur kemana ya dia? Demonic Terror Bird. Oh, apa tuh yang ngejar tuh? Mikroraptor kah? Renang dia. Gak ada, eh. Lari kemana dia? Oke, ini memang skip ya. 2000 years later. Oke, sekarang memang sudah di daerah nggak tahu ini di mana. Tadi di skip. Ada di daerah sini di depan memang nemu itu tuh Decaying Dodorex. Temable KO, torpornya hampir 200.000. Pengen sih. Do it. Tapi kuat enggak ya nih? Do it. Ini kayaknya OP nih. Ini harus pakai si Neng Lola. Just do it. Apa tuh? Ada yang smackdown, untung bukan si Mamang. Ini nih yang Mamang gak mau, makanya disebut begal juga di daerah Redwood tuh. Ada si Tirakoleo yang suka ngegabruk dari atas. Oke. Turun dulu Neng Cia. Kita panggil si Neng Lola. Lola, mana Lola? Lola! Turun, oi! Banyak gaya lau. Nah, kita tembakin nih. Let me see. Berapa lama? Gak kena. Okay. Terus. Mana dia? Yah. Oh, itu. Wah, SEI kalau dari belakang. Alah, mana DE? Oh, itu. Buset, torpornya habis. Cepet banget. Hilang cepet banget ini. Aduh. Ya. Kenal lah. Namanya lama gini cuy. Baru 20.000. Masih lama. Dia lari-lari. Dia lari 26. Dia lari kemana dia? Yah, turun lagi. Pinter, oi. Kita jauhin. Kenakah? Yah, nol lagi. Hah, kena.
Dia lari-lari sih. Takut kah? Hmm. Alamat lama ini. Dia lari-lari dia. Buset, langsung nol lagi. Nah, kita di sini deh. Dia bisa naik nggak ya kalau kita di sini? Ya, dia ke sana. Kita ke sini, dia ke sana. Tapi kalau di sini dia bisa naik ini. Dia agresif nggak sih? Kayaknya enggak deh. Wait a minute. Kita harus di mana ya? Diamnya. Sini gitu. Es. Woi, woi, woi. Jangan turun. Kok susah banget ini? Oke, okay, dia diam. Oke. Okay. Dia tidak menghajar ya. Dia ngebakar tapi. Jangan kabur lah. Kita kejar. Kita kejar. Dia kabur-kaburan, ey. Oh, 2000 anjay. Wow. Bahaya, cuy. Bahaya, bahaya. Jaga jarak, jaga jarak. Jaga jarak. Gak kena-kena ini. Nah. Aduh, susah ini harus. Gimana nih? Kita harus bikin perangkap ini. Iya, ini sih harus pakai perangkap. Masih ada nggak ya ini yang Behemoth Gate? Ya, nggak ada. Behemoth. Aduh, nggak ada, ey. Ini nggak bisa nih. Nggak bisa ini. Harus di-trap nih. Kita coba di sini deh. Tembak dari sini. Semoga dia nyangkut. Nggak kena dong. Ayo. Gak kena, ey. Kena. Wah, oh, kena, ey. Sudah setengah lagi nih si Lola. Bahaya, bahaya. Wah, kita perlu panah yang lebih bagus kayaknya nih. Ini gak bisa ini. Kabur dia. Oke. Kita istirahat dulu. Memang gagal taming itu dekaing Dodorex ya. Oke, jadi video hari ini sampai di sini saja. Kesimpulan hari ini memang coba timing Rea, tapi kebunuh sama si Neng Cia. Si Neng Cia-nya OP one hit. Dan tadi nemuin Dekaying Dodorex, tapi gagal juga karena si panahnya masih kurang. Dan kayaknya harus pakai trap, berarti nanti memang butuh persiapan.
Dan jadi itu mungkin buat next episode ya. Memang akan coba bikin persiapan dulu buat taming si Dekain Dodorex-nya. Jadi untuk hari ini cukup sekian saja. Terima kasih sudah menyaksikan video Mamang. Jangan lupa di subscribe channel Mamang biar teman-teman tidak kekurangan asupan hiburan game Ark Survival Evolved. Dan di like juga videonya, di komen juga di kolom komentar. Tadi Mamang taming mantis sama ini ya, Savage Alo, kalau nggak salah Savage Allosaurus, tapi belum dicek juga udah bangun apa belum si Savage Alonya. Oke, terima kasih sudah menemani Mamang. Dadah. Yuhuu.